Apa pernah tak dengar pasal yang masuk Jawi? Mesti pernah dengar kan? Mesti ada yang ingat masuk Jawi ni, masuk kelas Jawi, masuk sambung belajar Jawi pasal alif, bata, semua tu. Bukan. Sebenarnya bila hampa main lorat utara, apa main belah-belah utara ni, orang kata masuk Jawi ni adalah sebenarnya berkaitan. Saya ni sebenarnya bukanlah orang yang pure boleh cakap lorat utara, tapi memang lahir kat Perak. So bolehlah keluar-keluar sikit lorat utara. Hari ni saya nak cerita sikit, ada satu movie yang baru keluar yang bertajuk Masuk Jawi. Kalau ada yang dah tengok, yang dah tengok. Kalau yang belum tengok, hampa kena tengok cerita ni. Sebab apa? Okay, ni yang nak main cerita ni. Jadinya Masuk Jawi ni, dia mengisahkan tentang budak-budak yang nak berkhatan. Jadi, bagi budak-budak ataupun orang kata kanak-kanak ni lah yang belum berkhatan lagi, berkhatan Masuk Jawi lagi ni, bolehlah untuk tengok. Untuk hampa dapat pengalaman, orang kata pengalaman nak tengok orang nak berkhatan zaman dulu-dulu. Kayalah, sebab apa? Bukan apa. Zaman sekarang ni, zaman era-era teknologi ni, senang. Hampa nak berkhatan, nak masuk Jawi, pergi klinik, balik, ha dah. Dah siap hampa punya. Tapi yang orang dulu-dulu, depa cerita balik ni, yang masuk Jawi ni, dia cerita yang budak-budak nak masuk Jawi ni, kena naik lori apa semua, kena mandi apa, siram apa, mandi semualah, baru berkhatan dengan Tok Mudim. Okay, jadi budak-budak yang ada dalam ni ada 3 orang. Nama dia Tan, Syamin dengan Eri. Ni, mereka 3 orang ni sebenarnya dah berapa kali dan nak masuk Jawi. Dah nak berkhatan berapa kali dah. Masalahnya, yang tak jadilah mereka ni pergi lari pula dah buat hai tak nak berkhatan lah. Sebab apa? Takutlah orang kata kan nak masuk Jawi kan. Budak-budak kan dulu kan. Apa yang pentingnya, mak ayah Tan ni. Mak ayah Tan ni memang dia apa punya chemistry. Berlakon sama-sama tu memang power, memang kelakar. Bayangkan sepupu saya yang umur 1 tahun ni pun tengok cerita Masuk Jawi ni sampai terenganga-nganga. Kalah cerita-cerita yang macam Dave Never, Omar Hana, Baby Shadududududududu. Kalah sebab apa? Ni dia punya pure lorat utara tu boleh macam terpegul lah sepupu saya ni. Tu kami pelik kenapa dia tengok punya patutlah punya kelakar, punya syok lah orang kata kan. Yang lagi satu, atuk si kawan Tan ni lah, adalah nama dia Eri. Eri lah atuk si Eri ni. Tok penghulu lah dekat kampung mereka ni. Tok mereka ni cucu nak masuk khatan, nak masuk Jawi lah ni orang kata kan, nak berkhatan. Boleh pula sibuk dia menyeronggeng. Menyeronggeng? Ni nak mengorat. Dia sibuk mengorat. Si Yah dia menyengit. Yah menyengit ni adalah warung. Warung dekat tempat dia macam selekoh. Menyengit lah orang kata, itulah Yah menyengit. Jadinya hampa kalau yang tak tengok lagi Masuk Jawi ni, memang kena tengok. Sebab apa? Cerita dia memang mengingatkan kembali balik hampa punya zaman-zaman nak masuk Jawi. Yang lagi kelakarnya, depa punya telatah masing-masing lah. Yang budak-budak ni dengan agenda depa nak lari. Yang dengan acik-acik apa semua nak merewang, nak masak-masak sana sini. Yang dah masuk Jawi pun kok-kok yang nak masuk Jawi balik tak tahu nak cakap lah nah. Jadi hampa jangan lupa tengok nah. Budak kampung, budak kampung, budak kampung.